Aku bernama Hasan, berpangkat sarjan dari askar Melayu. Aku ingin menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Ibuku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil, dan aku dibesarkan oleh ayahku. Apabila umurku meningkat 10 tahun, ayahku pula meninggal dunia. Dan di sanalah aku merasa diriku keseorangan. Masih aku teringat lagi semasa ayahku dikebumikan. Aku hendak menangis, tetapi tangisanku hanya sia-sia. Kepada siapa aku nak mengadu? Hanya Tuhan ku berserah nasib. Sebagai tanda kasih seorang anak kepada ayah, aku hanya dapat menanam sebatang pohon kenangan. Hatiku sedih, bercampur iba. Berat rasanya kakiku meninggalkan ayahku terbaring seorang. Hanya menjadi kegelisahanku. Di manakah aku akan tinggal dari sekarang? Di manakah? Terima kasihlah, Pak Cik. Kemana kau nak pergi? Nak mencari rumah. Tak payahlah. Di sini rumah kau juga. Sebab itulah aku bawa kau kemari. Di sini? Ya. Mina! Diam, sudah diam. Jangan menangis lagi. Baru masak nasi lah, Encik. Masak nasi hangus. Aku kenalkan kau. Ini anak aku. Anak Encik? Ya, Hasan namanya. Saya tahu anak Encik namanya Ajis. Betul. Tapi Hasan anak aku juga. Sudah lama saya kerja di sini. Baru tahu hari ini saya yang Encik ada resia. Sudah, jangan merepet, Mina. Sebenarnya, ini Hasan anak angkat aku. Bapaknya dulu bekerja dengan aku. Sebelum dia meninggal, dia pesan dengan aku. Kalau dia mengapa-ngapa, Hasan diserahkannya dengan aku. Jadi sesudah dia meninggal, Hasan jadi tanggung jawab aku. Oh, Encik, nasi saya hangus. Lekas, lekas. Nah, mari aku tunjukkan diri kau ya. Kau tengok. Tangkuk engkau, telinga engkau, badan engkau, kaki engkau, semua berdaki. Baiklah kalau Makcik cakap begitu. Sekarang Makcik mau kau pergi mandi. Baiklah, Makcik. Siapa pakai tuala aku? Hei, siapa dalam? Siapa dalam bekas keluar? Akulah. Hasan, bapak engkau suruh mandi. Kenapa? Keluar, lekas keluar. Wah, engkau pakai tuala aku, sabun aku ya. Lekas. Hei, Mina. Sini siapa? Bapak kau yang bawa suruh dia mandi. Buat sini baju aku, lekas. Oh, lekas, buat sini baju aku, lekas. Ajis, Ajis. Pulang aja. Ajis, kenapa kau menangkan dia? Tapi dia tak bersalah. Tapi baju aku kenapa dipakai ya? Sudah, Ajis. Motor, lekas. Pedulikan dia, pakai baju. Apa yang terpekik-pekik di dapur tu aku dengar suara kau saja. Tapi Ajis hanya mau tahu siapa budak itu. Duduk. Dia anak angkat aku. Aku tak mau kau bergaduh. Dan aku mau kau berbaik-baik dengan dia. Tapi dia hanya anak seorang kuli. Dia pengotor. Dia pakai baju Ajis. Seluruh Ajis. Barang-barang Ajis semua dia pakai. Apa bapak suruh dia tinggal di sini? Ya, dia tinggal di sini. Dan dia sudah menjadi saudara engkau. Itu saja yang Ajis mau tahu. Ajis, balik. Dia tinggal dalam rumah bapak aku 1 jam saja. Cincin bapak aku dah hilang. Kau tahu siapa yang curi? Budak itulah. Siapa nama dia? Nama dia Hasan. Oh, Hasan ya. Nanti satu hari aku ajar sama dia. Kalau kau tak suka, aku pun benci sama dia. Ya, si Hasan tu dia pengotor, pemborak dan pencuri pula. Eh, Ajis, sudah. Kau tak usah nak cakap bohong. Mari ikut aku balik. Kau kalau hendak aku tangkaplah aku. Aku suka geram deh. Balik. Apa balik. Yang aku cakap semua betul. Dia yang borak. Balik. Apa ni kau orang ikut kita?
di sekolah. Aziz yang ikut engkau, bukan aku yang ikut engkau. Aku tak suka jalan sama-sama kau orang. San, tunggulah kalau kau nak jalan sama-sama. Berilah kalau kau nak jalan sama aku. Buang ketukkan si Hasan tu. Dia ingat dia baik. Eh, kau tahu apa dia cakap. Dia boleh menang kau bila-bila saja. Betul kau cakap begitu? Betul lah. Baiklah. Nanti lepas sekolah, aku tunggu di sini. Nanti baru tahu siapa menang, siapa kalah. Aslan, nanti dulu. Salma, kau pergi balik. Apa kau nak bikin? Itu aku yang pasal. Jalanlah. Apa kau hendak? Betul ke semalam kau nak jalan sama aku? Tidak, aku tak cakap begitu. Habis semalam kau cakap, diikat tangan pun kau boleh menang dengan dia. Tidak, aku tak cakap begitu. Kalau begitu, kawan aku cakap bohong lah. Aku tak tahulah. Kalau kau nak lawan, marilah. Buat apa aku nak lawan sama kau? Kau tak ada salah sama aku. Aku mesti lawan sama kau. Aku tak mau lawan. Kalau kau sokong kau? Aku ambil. Kalau kau mukung kau? Aku ambil. Boleh aku balik sekarang? Balik? Engkau masih lawan sama aku. Taruh dia, taruh dia. Buka dia, Tan. Lekat. Tunggu dia, Tan. Tunggu, jangan takut. Tunggu dia, Tan. Aziz, nanti aku bilang apa engkau. Atan tak mau lawan, kau suruh lawan. Nanti aja aku bilang apa engkau. Kalau kau tak nak berhenti, aku balik anda pegang bapa. Bergaduh juga. Hasan tak salah. Tapi siapa yang salah? Assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Sebenarnya saya datang kemari nak menanyakan pagi tadi di sekolah si Hasan adakah bergaduh dengan si Buang? Barangkali juga. Sebab Aji sama si Buang suka mengganggu dia. Oh. Ada satu hari saya nampak Aji sama si Buang menggunakan pisau. Pisau? Jadi tak boleh salahkan si Hasan. Betul, Pakcik. Kalau Pakcik nak jumpakan Salma dengan si Aziz dengan si Buang, Salma berani. Si Hasan yang tak salah. Mengapa kau senyum? Mentang-mentang kau dibelanya. Maafkan saya, Cikgu. Biarlah saya balik. Pakcik balik, ya? Mari. Salma? Baca Aziz. Si Hasan tu baik, Pak. Ya, baik. Bacakan habis ini. B-U-G-A-K Buddha I-N-I-N N-A-M-A Nama A-P-A Apa B-U-G-A-K Buddha I-N-I-N N-A-M-A Nama. Yasan, kenapa kau bilang bapak aku dengan buang bukan kau? Aku tak bilang, Salma yang bilang. Yasan, kau jangan besar kepala dalam rumah ini. Aku benci dengan kau. Dah. Oi, aku benci kau dari hujung rambut sampai hujung kaki kau. Kau tahu? Aduhui. Anak durhaka. Pergi masuk tidur. Pergi. Sudahlah, Nak. Jangan pedulikan dia. Kau belajarlah baik-baik. P-U-D-E-K Buddha I-N-I ini. Wahai kawan, kerana
kenapa tak minum kopi ini? Siapa yang nak bayar? Apa dia nak makan semua kasihlah, aku bayarlah. Sudah lima muntah pun nak makan lagi. Dapatnya kau senang hati dari sini? Ya. Tak apa, tak salah mahal. Ya. Kau tahu, sikit hari lagi aku nak kahwin dengan dia. Bapak aku dan bapak dia sudah pergi jumpa. So, tentu aku dapat. Aku Aziz lah. Siapa tak kenal Aziz? Ya, siapa? Siapa? Jadi, Siasan macam mana? Siapa? Siasan. Aksan yang tinggal sama aku, abang aku. Kau percaya dia tak dapat lah. Aku yang dapat lah. Iya, Be. Nanti aku kahwin, aku jemput korang semua lah. Ya, ya. Untuk? Ya, aku nak tahu juga yang kata kau, Salma suka dengan kau. Hah? Aku segan lah. Kau cakap saja. Kalau betul dia suka dengan kau, pergilah panggil sama dia. Abang lagi dia nak takut. Kau lambat, nanti abang kau dapat. Dia bukan abang aku lah. Kalau kau takut nak ketuk dia, aku ketuk. Ya. Pergi, Wang. Ya, Aziz ni betul penakut lagi. Salma. Salma. Siapa tu? Pakcik. Haji, Haji. Salma mana, Pakcik? Dah tidur. Ini si Haji tak jumpa lah. Lagi siang dah tidur, Pakcik. Ini kan dah jauh malam. Boleh masuk tak, Pakcik? Malam besok. Alah, bolehlah, Pakcik. Alah, kita nak datang ni. Sudahlah, apa ini bising tengah malam. Sudah pergi baliklah. Ehsan, kau jangan teruk campur. Ini bukan kau punya pasal lah. Ya, memang bukan aku punya pasal, Haji. Tapi, apa pula kata jiran di sebelah? Jadi jaga ke? Kalau kau tak mau susah, lebih baik kau jalan, San. Memang orang kampung tahu kau orang kuat di sini. Semua orang kampung takut sama korang. Aku juga takut. Ingatkan aku dah pisah kat sini. Pisah ada kat sini. Sudahlah, mari kita balik. Pakcik. Pakcik tak takut apa-apa, Pakcik. Ada orang jaga dekat sini. Ada orang jaga, Pakcik. Kan, aku kasih tahu bapak. Kau jadi jaga kat sini. Kau belum pulih sama? Belum. Mari sini aku nak cakap. Semua aku dah dengar. Ya kak? Oh ya, kau belum tidur tadi ya? Itu saja yang kau katakan pada diorang itu? Pada siapa? Pada si kacang hantu itu? Apa lagi mesti aku cakapkan? Tidakkah kau ada perasaan apa-apa? Ya, aku merasa sedikit tersinggung. Itu saja. Tapi kenapa kau tak keluarkan perasaan itu? Ya sama. Kadang-kadang perlu dikeluarkan. Kadang-kadang tak perlu lah. Tadi aku tengok kau masih keliling rumah. Adakah apa-apa kau nak katakan padaku? Ya. Tadi pagi ada. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Tunggu sekejap. Pada malam yang sunyi seperti ini, adakah kau perasaan apa-apa? Hasan? Ya, aku merasa sedikit panas malam ini. Panas? Tapi yang peliknya aku rasa di atas panas. Di bawah sejuk. Pasal apa aku tak tahu. Pasal kau duduk kat air itu? Oh iya. Menampak aku tengok kau ni lah. Selamat malam. Salma. Sekarang, barulah kau nak cakap padaku. Kalau aku cakap, kau marah tak? Tidak. Betul? Betul. Sumpah. Waktu kau pergi tadi, kau lupa menutup jendela. Alah kau ni! Ini peluang baik. Aku masuk. Aku mau masuk askar Melayu. Nanti aku beritahu bapak aku. Ya. Bapak bacakan surat khabar hari ini, Pak. Belum lagi. Kenapa? Bapak, pasukan askar Melayu berkehendakkan orang-orang baru, Pak. Hah?
Bolehkah Aziz menjadi askar, Pak? Baiklah, Bapak izinkan. Yeay! Hei, pengecut! Engkau bila pula nak jadi askar? Alah, engkau mana berani lah. Yeay! Engkau, dia apa cakap? Dia mau jadi sojar lah. Ayah, Pak Lebeh. Buat butuh-butuh cakap, Mak. Ini Haji tak boleh jadi soya. Butuh-butuh jadi soya. Hasan boleh jadi soya. Dia maya gomok. Dia tak maya kuat lah. Apa lu fikir Haji tak kuat? Ayah, Pak Lebeh. Haji punya balan sama ngau satu macam. Satu kali angkat sinapang. Lain kali sinapang angkat dia. Lu merepek saja lah, Lek. Mana ada sinapang angkat orang? Ayah, Mina. Lu tak tak percaya, nanti lu tengok lah. Benar kata-kata Aling tu, Pak. Pak, izinkanlah saya pergi bersama Aziz menjadi askar, Pak. Hasan, Bapak lebih suka kau tinggal di sini untuk menolong Bapak. Kau pulang, oh? Hasan, lu biar Papa cakap atak butut. Kalau lu masuk soyat, Ayid pun masuk soyat. Rumah nanti siapa atak jaga? Lu tak usah susah hati, oh? Kau pulang, oh? Kacau si orang. Jangan lupa kirim surat. Beri kabar tentang keadaan askar Melayu di sana. Baik, Pak. Dan apa yang kau mau, kau beritahu aku. Oh ya, ini 40 ringgit. Nanti aku tambah lagi. Terima kasih, Pak. Nah, lekaslah siap-siap. Kawan-kawan menunggu di stesen. Sudah siap, Bu. Pikir lagi, Cik. Nah, dia tu nak pergi malam ni, ya? Ya, malam ni dia nak pergi sama Kak Setapi. Sayang, Naya. Kalau aku dapat kerja langkah bagusnya, ya? Ah, buat apa? Buat apa? Dia dah sekolah buat apa? Takkan semua-semua nak jadi askar. Satu-satu sudah lah. Yalah, tapi orang dalam rumah ini lebih berkandalkan Haji daripada aku. Kalau gitu biarlah aku pergi dulu, kan? Ah, aku lagi suka kau duduk sini. Mina! Mina! Ya, Cik! Di mana kau tu? Sini, Cik! Seluarnya basah. Hei, macam mana kau suruh aku bawa seluar ini basah ke Bodiksen? Kenapa kau tak cuci semalam? Cik baru bilang tadi pagi. Ya, aku yang suruh dia. Ah, aku tak mau ingat. Eh, aku boleh pergi. Jangan berasa. Aku pergi sekarang. Bapak nak ikut saya ke stesen? Ya, aku hantar kau. Aziz. Selamat jalan, Aziz. Iyalah. Jangan lupa, Bapak. Setelah saya tinggal nanti, jangan lupa pula suruh Hasan tolong-tolong Minah masak dekat dapur. Jumpa Bapak kat stesen, ya? Aziz, Aziz. Kau ni selalu bergurau saja. Dia bukan bergurau, Pak. Apa? Bapak, sebenarnya saya malu tinggal di sini. Seharusnya saya mesti pergi bersama-sama Aziz menjadi askar. Apa yang kau malu? Kau mesti tinggal di sini menolong aku mengerjakan sawah dan ladang. Tetapi, Pak, saya... Sudah! Ini adalah keputusanku. Jangan ingat perkara itu lagi. Ye, yeah, jangan lupa kirim surat, ha? Ya, aku tak lupa. Nanti aku kirimkan. Salma, kabar Pakcik. Kau tak kasih aku selamat jalan? Sebab itulah aku datang. Kenapa aku nak mengucapkan selamat jalan? Kalau betul begitu, berilah bunga yang tersunting di kepalamu sebagai kenanganku. Baiklah. Kena kau nak jalan jauh, ambillah bunga ini buat kenangan. Terima kasih, Salma. Kawan-kawan, tinggal semua ya. Aku pergi sekarang kerana panggilan tanah air telah tiba. Ya, tinggal ya, tinggal. Ah, kawan, jangan lupa, tolong tengok-tengokkan kawan kita tu. Siapa? Si pengecut tu. Tinggal, tinggal ya. Ya, sama. Ah, Bapak, selamat tinggal, Bapak. Selamat jalan, Jis. Selamat tinggal, jalan, Jis. Jaga diri baik-baik. Baik, Pak. Baik, kawan. Jangan lupa tolong tengok-tengokkan si pengecut tu ya. Adik.
macam apa lagi? Jangan marah lah, San. Itu memang betul. Mengucapkan selamat jalan kepada Aziz, ya. Aku tahu Salma yang kau cintakan, Aziz. Tidak. Aku pergi ke sana untuk mengucapkan selamat jalan pada kau. Aku ingat kau yang menjadi askar. Rupanya Aziz. Sekarang aku merasa bangga. Tapi sebaliknya, aku sedih juga. Mengapa kau sedih?
sebab... Tidakkah kau merasai apa yang aku terasa? Ya, Salma. Sebenarnya sudah lama aku merasai apa yang kau rasa. Tetapi di samping itu pula, aku merasa... yang diriku tidak berguna kepada siapapun. Sekaranglah masanya peluang untuk kau menunjukkan yang diri kau itu berharga, San. Tapi aku ingin kata-kata itu keluar dari mulutmu sendiri, Salma. Baiklah, San. Kalau selama ini mataku saja yang beri bayangan pada kau, tapi kali ini biarlah bibirku pula yang mengucapkan yang aku ini cinta pada kau, San. Aku merasa sungguh bangga. Oh ya, terimalah sumbangsihku sebagai kenang-kenangan. Jikalau kau perlu pertolongan, kirimkanlah cincin ini dan aku akan mengerti. Oh, bagus. Ini boleh kau kata tembak ini tembak maksimum. Anda faham? Semua sekali ini, bulat ini semua sekali masuk dalam bol. Markah dia kau tak tahu 25 ni. Nombor 1 bagus sekali kau punya tembak. Anda faham? Faham, Tuan. Ha. Terima kasih, Tuan. Ya, sama. Berapa harga ini selendang? Ini satu ringgit 20 sen je. Satu ringgit 20 sen ya? Ya. 90 sen boleh tak? Tak boleh. Tapi saya dah 90 sen saja. Baik, solder pihak masalah. Soldier bukan itu pasal saya kasih satu ringgit. Boleh. Satu ringgit saja, tapi saya dah cuman macam. Macam. Tak habis itu saya datang, ya. Sudah tu. Baik. Beli saja lah. Saya tak cukup uang, Sajan. Oh, saya boleh bayar. Janganlah, Sajan. Tak usahlah. Saya boleh bayar. Tidak apa. Terima kasih.
Birunya. Baik. Macam apa pun yang cantik. Ya. Pada saya memang cantik saja. Bagus. Nanti dapat gaji saya bayar bang. Oh, tak apa. Itu kakak bayar. Terima kasih banyak saja. Sama-sama. Saya terbanyak suka sama awak. Kuat punya orang. Terima kasih saja. Agak bagus. Saya tak dapat saya lupakan. Ah, sama-sama. Saya pun serupa juga. Awak kerja kuat punya orang. Terima kasih saja. Cantik selendang ni. Sungguh cantik selendang ni, Kak Mina. Alah, kemarin kau pakai lagi cantik dari ini. Tapi tak sama macam yang ini, Kak Mina. Aku tahu maksud kau itu. Kalau barang itu datang daripada yang kau suka, itu sudah tentu cantik. Kalau bapak kau tanya, bilanglah aku yang belikan. Tak kalah perempuan sama perempuan nak kasih selendang pula. Nanti Kak Mina, mana tengok gambarnya lagi sekali. Eh, sungguh lawak. Ya, Kak Mina. Tak usahlah aku tunjukkan aku. Akulah yang jaga dia dari kecil. Janganlah merajuk. Dia memang cantik. Dia memang lawak. Sungguh kau baik hati, Kak Mina. Tapi kenapa tanganku pula tak sampai? Kau tu selalu nak bergurau macam-macam juga. Tinggallah. Oh. Ma? Hasan, bilakah kau akan kembali? Kita orang baru kau yang dulu pakai langkor. Ya. Aku akan cuba sedaya upaya menambah lagi satu try. Boleh jadi dia pakai tiga nanti? Boleh jadi. Siapa tahu. Ini memang semua sajian pun yang tolong pada saya. Ah, aku percaya kau memang layak. Ayo yang dah pakai kepul kau pula. Terima kasih saja. Ya, sama-sama. Saya harap sama berjaya. Terima kasih saja. Mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduh. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan Tentera Laut Amerika sekarang... Pearl Harbor kena bom. Pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan pertahanan. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya. Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini, askar-askar semua. Awak semua boleh lekas-lekas makan.
Sudah makan, kita akan berangkat ke dalam hutan. Somewhere in Kajang now. Okay, Hansen. Sini takkan kalah, ya tak? Thank you.
Apa itu? Berhenti. Teman. Jepun tidak ikut kita. Dia orang tak biasa sampai sini, kan? Aduh. Aku tak sangka yang aku dapat berjumpa dengan kau lagi, Haji. Kau tanyalah, Tuan Lieutenant. Selama ini siapa yang beri bantuan pada kau? Kita semualah. Mana lagi kawan-kawan kau? Mereka tak dapat datang di sini. Mereka semuanya sudah gugur di medan perang. Makanan sudah siap. Bila makan. Terima kasih, Haji. Baik, Bon. Tuan, Haji cakap sama saya lebih kurang dua batu daripada sini ada lori Jepun dah. Betul, Haji? Ya, Tuan. Tapi saya cakap sama diorang semua tak percaya, Tuan. Sudahlah lupakan saya. Kenapa mesti kita lupakan, Haji? Kalau itu mendatangkan keuntungan bagi kita, mengapa mesti kita lupakan? Aku tak ada kuasa lah, aku bukan sarjan. Apa kena mengenal kita dengan sarjan lah? Kau ni memang mengada-ngada lah, Haji. Nanti sekejap. Cakaplah, Haji. Baik, Tuan. Kalau Tuan mau dengar, saya boleh ceritakan. Dua batu dari sini ada sebuah lori Jepun. Lebih kurang sudah 4 hari terbengkalai di sana. Saya sudah lihat, Tuan. Banyak senjata-senjata dan barang makanan dalamnya. Saya rasa ada lebih baik kalau kita pergi, Tuan. Bila? Ini malam juga. Semua orang pergi? Ya, kita semua pergi. Kalau kita saya satu orang, saya pun tak berani. Siapa tak mau pergi, dia tinggal lah. Bukan aku tak mau pergi, Haji. Kalau sudah 4 hari lori terbengkalai tengah jalan, berarti apa? Bukankah itu perangkap? Ihsan. Manusia yang paling berguna sekali ialah manusia yang sikit menggunakan ini, tapi banyak ini, tahu. Kamu macam, Tuan? Baik, ikut. Macam, Hasan. Perangkap, Tuan. Perangkap. Mak jalan? Oh, Tuan. Tuan. Baiklah, kita jalan. Han, macam. Ya, kalau semua orang pergi, aku juga pergi. Ya, kalau kau pergi, tak ada seronok lah. Baik, Bon. Thank you.
sini. Aku tak perlu pertolongan kau. Lebih baik kau pergi dari sini. Aku tak tahu apa akan terjadi. Kau bangun aja. Kau bangun dekat aku lagi. Kau pergi dari sini sebelum Jepun tertangkap kau. Aku telah pikir lebih dahulu. Kau masih bangun. Aku bilang bangun. Ayo. Omai, apa mau kak? Saya punya nama buang, Mister. Saya semua tahu pasal ini kampung, Mister. Saya boleh kasih tahu sama Master mana baiknya orang, mana jahatnya orang, Master. Yoshi, bagus. Oi, bom. Omai kerja sama Master. Jadi kembetai, oke? Oke, Master. Saya suka, Master. Oi! Hai! Atarashi sasu yatte kudasai. Hai! Sekarang, pergi tukar baju. Terima kasih, Master. Oi, bom. Ya, Master. Umai pergi cakap kampung orang, sabar-sabar orang pun tara boleh main radio. Ada sabar-sabar orang main radio, umai tangkap pergi maraka. Kampara bodong, ha? Baik, Master. Master, saya punya pangkat besar kan, Master? Oh, besar kan? Macam watashi, banyak besar kan? Some gauze. Oish! Don't you go like that? Gauze? For him? Okay? Gauze, gauze, deki nahi karo? Okay ka? Sanda kono ikyu si inga. Mata ni murang ka omega na? Okay. Thank you, sir.
I make it. You mad? You'll be shot before you got a yard. This is a chance I have to take. Somebody must call for help. There's nothing around us here, sir. Except grass. And we'll die like rats. I'll look after the boys. And whoever you meet, tell them we're carrying on. Very well, sir. Please take care of Aziz for me and tell him that we meet again. I'll be back. Thank you, sir. Good luck. Gauze. Finished. Okay? Kawin saja dengan aku. Tak guna kau tunggu si Hasan. Hasan sudah mati. Hasan. Hasan. Thank you.
What are you doing here? I got it. Emmett, don't be afraid. You're among friends. Let me help you. Wait a minute. Let me have a look at that wound. I thought so. It's pretty bad for me. Take it here. I'm in Umsikit. Back here, then. I'm sorry. Sorry, sir. Eh, saya dari Singapura. Awak datang dari mana? Saya dari sini. Dari Jasin. Jasin? Captain, dia datang dari Jasin. Baguslah, dia boleh tolong kita. Ditunjukkan semua tempat di sini. Bagus, dia boleh bagi tolong. Oi. By the way, you didn't tell me your name. I'm Sergeant Hassan, the Malay Regiment. Malay Regiment, they're a fine lot of fellows. Thank you. I'm Holliday of Intelligence, Captain. Ah, glad to meet you, Captain. This is our camp where we live. Hey! Siapa kenan panas-panas? Kami lapar. Kau dah siap masak ke belum? Apa yang kau lambat sangat? Kau orang ni balik-balik sotong nak cakap ya? Kau masak apa? Apa kau bikin ni lepas hotel? Ubi kayu lagi lah. Apa rahsia ubi kayu sayang kau ni? Eh, tapi ini kali masakannya istimewa tau. Tadi pagi kita goreng. Ini hari kita rebus. Lepas itu kita nyakit. Here, this should make your arm more comfortable. I'll bathe it in hot water later. In the meantime, let's put this on. Captain. Yes? You can count on me for whatever you need. Thank you. Since this area is quite close to my home, I've got to get back to the POW camp where I came from. Where's that? It's only a matter of 25 miles away from here, sir. Oh, I see. I've got to get my comrades out. Will you help me, sir? Yes, of course we'll help you. I have 2 brain guns, lots of other pieces, and plenty of ammunition which we captured from the Japs. And you lead the way. We'll not only get your friends out, we'll get more guns and more ammunition. This will be our first operation together. Thank you, sir.
kan. Berita apa, Pak? Berita tak baik, nak. Kenapa, Pak? Orang putih tak kembali ke Malaya lagi, Jepun telah berkuasa separuh di Asia. Apa yang putih, ya? Putih tak tentu, putih, ya? Jalan! Kasih dulu! Jemur sama matahari! Masih panas sama ya! Jemur sama ada orang 5 jam sini. Lepas itu lu kasih masuk dalam lokap. Jangan susah. Nanti aku cakap sebentar. Hah? Kau mana? Bila mata semua. Selamat pagi, Cik Buang. Selamat pagi. Mari sini. Pakcik kenal budak itu? Kenal. Dia baru lepas kena tangkap. Sebab dia menyiarkan berita-berita radio. Pakcik ada siman radio, kan? Tidak. Bagus. Mana Salma? Dia keluar. Keluar? Banyak kerja. Oh. Tak apa. Lain kali lagi saya datang. Bila waktu dia senang, ya. Oh, kau yang sempat degil, ya? Kamu kata lima patah hari, ha? Ha? Kau keras kepala, ya? Degil, ya? Tak apa-apa, ha? Tak tahu, lah. Keras kepala semua, ya? Ha? Keras kepala semua, ya? Hei, bawa demi rokap. Kita ditangkap dengan biar anak ini. Bawa, bawa! Captain, look, I got him. What am I doing? Stand up. Stand up. Now I'm gonna have to use carrier pigeons. Yeah. I've had a record report. There's a large transmission center by the Songi-Dooyong about here. The moment we're about here. And do you think you can find your way? Yes, sir, I know the way. You know the way, good. Well, I want that transmission center destroyed. Yes, sir. Consider it destroyed. Good. Babuk punya you pun suka angka lo. Mira, semalam satu you pun usat punya you pun suka mati lo. Satu you matan pun suka picau. Poh. Siapa kas pecah? Kolila. Apa tu kolila? Bolo punya orang. Kolila itu hutan punya orang lo. Itu lawan sama you pun lo. Piang 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 piang. Oh, eh, ni ambil duit ni. Mau pulang, oh? Wah, baiklah. La 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 la
我逼你了，我逼你了，我逼你了，我逼你了。陆江在哪？江江，你。我逼你了，我逼你了，我逼你了。我来到了，阿三啊。哎。Aling, apa macam? Lu punya kepala banyak baik, ha? Lu boleh ingat lu punya mak, lu punya bapak, lu punya datuk, lu punya nenek, ha? Itu bukan orang punya si lala lah. Jadi? Orang lain punya si lala lah. Oh. Macam Aling, ada baik? Orang sekarang tak baik lah. Tapi semua orang kampung tak cakap. Haji Sutak kena tangkap, lu Sutak mati lah. Ya, betul. Memang Haji sudah kena tangkap. Tapi gua dapat lari. Oh. Aling, oh. Kampung apa macam? Ada baik? Oh, sekarang kampung banyak susah. Abang Sutak ke leja jali kempitai. Hali-hali puyuh-puyuh sama Salema. Lia bilang, Lia mau kahwin luar orang. Gua juga ingat itu macam lain. Oh. Aleng, oh, lu mesti tolong sama gua, ha? Oh. Lu tahu apa pasal gua datang sini? Gua tak tahu apa pasal. Pasal lu punya kebun ada dekat sini. Gua kasih lu satu surat. Oh. Lagi dua hari, lu mesti datang ini tempat, ini jam. Oh. Gua ada dekat sini, ha? Oh. Ingat, jangan kasih tahu lain orang, ha? Oh, tak cakap orang tahu. Ah, bagus, bagus. Leng, ini surat rahsia tau. Satu orang pun lu jangan kasih baca ini surat, ha? Eh, apa selutup ini? Jaga bola tak boleh baca. Kalau selutup apa macam gua mau tulis, bodoh lu kepala otak. Anak kucing terbalik-terbalik jatuh. Lu ni bikin beranjat gua saja. Kali gua ketuk semani lu baru tahu. Apa pasal lu tutup pintu tu? Mina, asam kata mati, oh. Hah? Betul, Kaleng? Betul, dong. Dia sudah jadi koli lah. Mayak gumuk. Dia mayak kuat. Macam gigi lah, si, oh. Lu tak bohong sama gua, Kaleng? Tak, tak. Lu tak percaya. Dia tak kasih sulat. Mana? Ayah mana? Terima kasih, Leng. Ini macam kalau lu selalu tolong sama gua. Gua banyak sayang sama lu, Leng. Ayah, Mila, lu sayang sama ngo. Ngo tintu tukar nama Ahmad Aling bin Abdul Lola. Aku bersyukur pada Tuhan karena Hasan masih hidup dalam keadaan selamat. Saya juga selalu berdoa begitu, Cek. Tapi kau harus hati-hati. Kempitai pun banyak di sini yang diketuai oleh si buah. Dan jangan kasih tahu sama siapapun. Baik. Ingat. Baik. Main Mina? Tidak, Salma. Syukur pada Tuhan. Kau tunggu saja sampai ya. Mina. Tampak sini.
suruh periksa rumah kau. Dia mengatakan rumah kau dari simpan video. Tak ya, aku tak ada simpan video dalam rumah ini, Buang. Video apa, Buang? Sudah, orang buat semua nanti dia tahu. Hetai, ini Pak Bia headquarter. Nanti aku datang ke penerangan. Ada apa-apa nak cakap? Aku tak ada cakap apa-apa. Cuma aku rasa menyesal melihat anak bangsa aku berbuat begini. Papa, aku juga rasa terhina bawa macam ini. Tapi apa boleh buat? Tapi kau jangan susahkan. Aku boleh tolong kau. Sekarang, mari kau ikut aku pergi ke Pempetai. Tak kalah dia nak pergi berpakaian begini. Ambil pakaiannya. Kau jangan susahkan. Nanti aku beri tolong bapak kau. Asal kau kawin dengan aku. Sudah siap? Sudah. Mari. Umay tahu? Umay ini hari punya susah habis. Umay pergi mana kah? Saya tak ada tahu. Umay pergi mana kah? Umay ada dengar ini, ha? Umay ini sekarang, ha? Woi! Keluar ini, Mati! Salima, lu tulis surat kasih sama ngo. Ngo ini Ali atak mau jumpa sama Asang ngo. Siapa itu? Buang. Salma, besok pagi bapak engkau akan dibawa ke Melaka dan kepalanya akan dipotong. Tapi kalau engkau kawin dengan aku, ya bapak engkau akan aku lepaskan. Salma, bukan kau tak tahu, di masa sekarang makanan pun susah, pakaian pun susah. Engkau tengok apa yang ada. Kalau engkau kawin dengan aku, lemari kau ini aku penuh dengan pakaian. Sebenarnya, Buang, berilah aku tempo ya, Buang. Ini macamlah, sayang. Sikit hari nanti, aku akan beri jawaban. Bagus, aku balik dulu ya, sayang. Nanti aku datang lagi ya. Lagi satu jam ini macam ngotin tu kasih lu sayo nala. Ngotin lu jalan bawah.
Sama ini cincin. Mau pergi ya, mau pergi ya. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah bapakku, selamatkanlah Hasan. Datang oh. Lu datang lu tatak di luar. Hasan. Hasan. Lu tatak datang oh lali pulang. Aleng, gua tahu kalau lu janji lu mesti datang jumpa sama gua, ha? Ada apa-apa? Kalau ngomong awak sekali, mau biar sulat kasih. Ya, minta itu sulat. Lekas, apa dia kan, sih? Lekasih sulat, loh. Ini apa? Sama cincin. Terima kasih. Salim, kasih. Dia banyak susah? Banyak susah. Lihat pihak bapak kena tangkap Yipun. Abang Sulu tangkap. Apa pasal dia kena tangkap? Pasal main lelio. Tapi, dia tak kasih tahu ke mana itu orang tu mau bawa pergi. Besok Ali angkat pergi Malaka. Apa bikin? Lu itu tahulah, pergi Malaka kapal potong. Aleng, lu pulang kasih tahu sama Salma. Jangan takut. Gua mesti tolong. Apa macam pun gua mesti lepas demi bapak. Cakap sama Salma. Hari-hari semayang sama Tuan Allah. Kasih gua kuat ya. Lu pergi sekarang. Baik. Ayah. Ayah, don't wait, ya. Ayah, don't wait, ya. From our village, who's been taken to Malacca by the Japs tomorrow, to be beheaded. Do you think we can save him, sir? An ambush, perhaps? Right, Hasan. Okay, sir. We'll go for ambush tomorrow. Thank you.
何だこれが。単にな、破産と破産と破産と破産と、こんな破産が、ああ、もう一千。はい、よし。 Ada apa, Mas? Woi, Bung. Itu orang tua itu main radio. Sudah lepas, lo? Ini mesti Hasan kasih lepas. Tanya susah. Mas, kalau itu macam kita tangkap DP bapak, DP perempuan, DP orang rumah, semua kita tangkap. Jus, aus. Pergi tangkap, lo. Ya, sekarang saya tangkap, Mas. Hasan. Mat, kau dia si buang tu, Mat. Kita dapat bersalbar dengan cara lu, dibuat dengan cara kasar, Mat. Sekarang, kutu aku mau tahu, dekat mana korang dapat berita-berita? Ya, ya, tapi Allah, aku kuasa. Aku sajalah yang dibawa, mengapa pula mereka? Ini kerja aku lebih suka. Ya! Ya! Salma, Salma, sudah berapa kali aku cakap dengan kau? Orang putih takkan balik lagi kemari. Kan lebih baik kau kawin saja dengan aku. Lebih baik aku mati daripada jadi istri kau, Wak. The war's over. The war's over, sir? It's finished. The Japs surrendered this morning. You mean... I mean the war's over. Happy Suda, it's finished. The war is over, huh? Yeah, the war is over. The war is over. Hooray! The war is over. Kawan-kawan, mari sini. Lekas, semua lekas. Ah, ini adalah kabar yang baik. Peperangan sudah habis. Kita sudah menang dan Jepun kalah. Ya, besok kita semua boleh pulang. Boleh tengok anak istri, ya? Dari itu, mari kita sama-sama bersukaria. Hurray! One more job, what's that? Still house, sit and sell, okay? Okay, then we should be disbanding now, but for this one job, we're right behind you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
Sekarang kita sudah bebas. Bersyukur kita kepada Tuhan. Dan kepada kau juga, Hasan. Well, this is it, Hasan. I'll take one of the jet trucks, get to Singapore, then a ship to England and see my family again. I want to thank you very much for all that you've done. And I'll make sure that your services to your country do not go unrecognized. Thank you, sir. By the way, I'd like you to meet him. Salma. Inilah Captain Holiday yang telah berperang bersama-sama aku menentang Jepun. Dan dia telah membuat banyak jasa kepada orang-orang kita. Kuharap, sampaikanlah terima kasihku kepadanya. Captain Holiday, terima kasih. Terima kasih, Captain Holiday. Thank you. Oh, goodbye, Hasan. Good luck. Good luck to you, sir. You got my address, so keep in touch. Right, sir. Bye, orang Jepun. Hasan, Papa. Papa bersyukur, nak. Karena kau dapat melepaskan Bapa dan semua kawan-kawan. Salma, mari kita bantu. Mas, aku nak keluar dari kampung ini. Aku tak suka orang kampung mengganggu aku. Siapa mengganggu aku? Aku tembak. Buang. Kau ada mempunyai pisau dan peluru. Kira habis peluru kau. Ini abuan kau. Ibuang yang selalu bikin kacau di kampung kita ini. Sekarang kami sudah kepung di rumah itu. Ya. Orang perempuan tinggal di sini ya. Orang lagi mari ikut ya. Baik-baik. Jangan khawatir. Ya, orang lagi tinggal di sini. Idros. Hei, buang! Panggil kita semua keliling rumah ini. Aku tahu kau bersembunyi di dalam. Orang-orang kampung telah beritahu padaku. Lebih baik kau menyerah jika kau mau selamat. Aku mau keluar dari kampung ini. Aku tak suka orang kampung mengganggu aku. Orang kampung mengganggu aku tembok. Bunuh semua. Sudahlah buang, jangan kau berdalih-dalih lagi. Askar-askarku sedang mengepung rumahmu. Lebih baik kau menyerah. Dan aku berjanji kau tidak akan diapa-apakan. Baiklah, kalau kau dengar pula tembakan dari kami. Askar, tembak! Bagaimana, buang? Ya, aku keluar. Baru sekaranglah kau menggunakan otakmu. Campakkan senjatamu ke bawah. Campak! Buang. Kau telah banyak membuat aniaya kepada orang-orang kampung. Dan kau harus menyelesaikan segala utangmu kepada kerajaan. Lebih lagi, kau berhutang padaku, Buang. Aku minta kau selesaikan segala hutangmu sekarang juga. Macam mana aku nak selesaikan? Engkau masih ada senjata dalam tangan. Masihkah kau ingat semasa kita kecil-kecil dahulu? Kau memanggil aku pengecut. Kau telah memukul aku. Tapi aku tidak melawan. Sekarang, aku hendak membuktikan yang aku bukannya pengecut. Dengar sini orang-orang kampung. Terpisah, biar aku tembak dia. Aku tidak mau siapapun turut campur. Walaupun aku kalah di dalam perkelahian ini. Dengar semua!
sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Karena manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Tuhan selamatkan Hasan. Bersyukurlah, Aziz. Hasan. Kau telah selamat. Hasan. Jalan, Aziz. Jalan kau menangis. Ya, Hasan. Aku ada satu perkara yang harus kuceritakan kepada kau, Hasan. Telah banyak pengalaman aku dapat di semasa aku berada di dalam tawanan Jepun. Di Siam. Telah insaf. Sudahlah, Aziz. Perkara yang lepas janganlah diulang, Kaji. Aku menuntut maaf kepada kau, San. Sudah tentu aku maafkan kau, Aziz.